Halo semuanya, balik lagi sama aku Cynthia di Kolang Kali. Nah sekarang aku udah ada di depan Starbucks. Nah kita hari ini mau cobain menu baru musim panas. Meskipun sekarang hujan, tapi cuaca di Thailand sekarang lagi panas banget. Dan Starbucks ini ngeluarin menu yang lagi tren sekarang. Ada 3 macam, cuman kita nanti mau cobain satu macam aja. Menu apa itu? Ayo kita masuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 macam menu. Nah, yang pertama ada Fantasy Tail Frappuccino, terus ada Peach Cloud with Jelly, dan yang terakhir ada Ulong Jelly Matcha Royal. Oke, pesanan kita sudah jadi. Yuk, kita bawa keluar minum di luar aja ya sambil ngadem. Cantik kan? Seperti ini nih guys, penampakannya. Cakep banget kan ya? Tuh ya. Sama kayak yang review. Nah ini sih katanya menurut dari internet ya, si Starbucks ini bilang ini kok bisa pink kayak gini ya, karena campuran dari buah naga dan mangga ya, jadi dia dibikin ice blend kayak gitu. Terus yang ekor putri duyungnya ini ya, itu dari coklat ya, whipped cream, sama ditambahin yang biru-biru ini, itu blueberry ya, bubuk blueberry. Yuk kita coba gimana rasanya bagi yang penasaran. Ya, di foto dulu. Cheers. Yuk kita cobain sekarang rasanya kayak apa sih jus fantasi mermaid ini ya. Namanya apa ya, fantasi mermaid kayaknya. Untuk coklatnya sendiri rasanya standar kayak coklat putih, cuman diwarnain pink aja. Biasa aja sih ya, lebih enak silver. Tara, akhirnya habis juga nih ya, tinggal sisa sedikit. Terus kalian bisa lihat di bawah sini agak ada item-itemnya, itu mungkin biji buah naga yang nggak terlalu berasa ya, nggak berasa sama sekali sih buah naganya, cuman terasa aja mangganya itu, sama ada rasa sedikit strawberry atau pisang malah ya, strawberry, pisang, atau memang lidahku yang ngawur, nggak tahu. Menurutku sih biasa aja ya. Untuk rating aku kasih rating 3 dari 5 ya. Kalau Starbucks memang enaknya sih kopinya ya. Ini cuman untuk kalian kalau nongkrong yang bener-bener nggak bisa minum kopi ya. Kalau teman-teman kalian nongkrong ya terpaksa pesan ini daripada pesan kopi. Menurutku sih lebih worth itan kopinya ya, karena lebih enak. Ini manis enggak, asam enggak, seger juga biasa aja gitu ya. Ya standar lah. Kalau dibandingkan sama kopinya Starbucks ya, menurutku lebih baik kalian beli kopinya. Cuman kalau yang penasaran atau pingin foto cantik ya, atau pingin nyobain mungkin, karena belum pernah nyoba, boleh coba daripada iseng ya, gabut. Oke, kayak gitu sih. Thank you semuanya yang udah ngikutin reviewku tentang menu Starbucks Mermaid Tail hari ini ya. Nanti next time kalau ada menu baru lagi atau dari restoran lainnya ataupun sesuatu yang trending di Taiwan, bisa aku update lagi di channel Kolang Kaling. Jadi kalian jangan lupa tekan like dan subscribe kalau suka dengan video kita, biar tambah semangat ya, biar semangat gitu, ada motivasi untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you semuanya dan salam Kolang Kaling. Bye bye.